Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, good morning everybody. Morning. How are you today? I'm fine. Oke. I hope you have spirit to study here, study English now. I want to call you by one, Pranata Chandra, yes? Pranata Chandra. Okay, Wiratama, Jerry, Adistiansa, Octavius, Sidik, and Muhammad Klasuki. Okay, today we study about job interview. I think after you have a graduation from your school, you have apply for your jobs, and I think there is. You have a do is a job interview, and I will share screens about materials. Okay. Udah kelihatan belum? This is a job interview. What the meaning of job on interview? Apa artinya job interview? Wiratama. Oh, diam aja. Apa job interview? Interview atau wawancara? Wawancara. Ayo, wawancara apa? Wawancara pekerjaan. Iya, betul. Wawancara pekerjaan. Jadi kalian kalau kerja, sebelum kerja ada wawancara. Ya. Nah, kerja dimanapun pasti ada wawancara. Ya, tergantung wawancaranya biasanya. Kalau di perusahaan biasa secara formal, ya. Kalian sesuai jurusan kalian, ada yang TKR sama listrik ya. Mungkin ya di misalnya kerja di dealer ataupun ada wawancara sedikit ya, ada wawancaranya. Nah, ini kita belajar job interview use English. Nah, yang kita pelajari hari ini ya kompetensi dasar 3.29 menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dalam konteks pekerjaan atau wawancara pekerjaan. Ya, jangan megang rambut aja dibaca nih ya. Udah ganteng ya. Rocky. Belum mandi, Bu, di bukit. Coba lihat bukitnya. Ini, Bu, ini. Ada. Oke, lanjut ya. Kalau kami di jalan jangan dilawan. Nah, Bu. Kabur aja nanti mati. Bernyanyi, bernyanyi. Rocky di bukit apa tuh? Di bukit, Bu. Bukit Ampan, Bu. Oke, Bukit Ampan, Bu. Oh.
bohong sih enggak, Bu. Di bukit dekat kampung. Nyari sinyal kah atau berjalan-jalan tuh? Ya nyari, main game, nyari Bu. Nyari sinyal, Bu. Main game. Nyari bini. Niatnya sih mau main game, Bu. Astagfirullah. Ada ringgit. Oke, Rocky, Rocky, baca Rocky. Job interview itu ada contohnya tuh. Ayo, Rocky. Mana Rocky? Enggak ada suaranya. Jadi ini ya, misalnya interview pekerjaan, biasanya good morning. Jones, ini contohnya Mike dengan Jones. Good morning, John. I'm Mike. And good morning, Mike. How are you doing? Maksudnya, how are you? I am fine. Thank you. Hah? Apa namanya? Extension. Apa? Bu, kuih lagi PDG. Tak usah ada pertanyaan dulu ya. Nanti ada pertanyaan. Silakan. Okay. How was the traffic coming over here? Ini pertanyaan tentang gimana jalannya misalnya. I'm so glad that the traffic was like this morning. No traffic jams and no incident. Tidak ada traffic jams dan tidak ada incidentnya. Easy. Mat. Tidak muncul ya. Wira, rokokmu tuh padam. Wira, rokok kah apa tuh? Ulang lagi. Siap. Wira merokok. Wih, Bupen deh, Bupen. Nah. Oke. Catat ya, Wira. Nah, kalau bawa pep, kita jadi catat lah. Bukan, tidak, Bu. Cuma ibu bawa aja. Nah, oke, okay, next. Ya. Kemudian Wira, Bu. Udah, nanti dulu. Nanti baru olok-olokan. Ya, Bu, ya, Bu. Rocky nih. Oke, okay, John. Biasaan, Bu. Iya. Yeah. Mike, lanjut lah. Lanjut ya. Yes, it's good. John, let's start the interview. Right, ini mulai interviewnya. John, yes, I am. Namamu ya. Jadi kalian nanti setelah ini harus bisa menyebutkan identitas kalian masing-masing dari nama, tanggal lahir, ya. Misalnya ya, dari sekolah mana, kemudian hobinya apa. Ya, ini tentang diri kalian. Ya, kalau kalian melamar pekerjaan itu harus jelas, jujur enggak kalian nih orangnya tipenya bagaimana? Ganteng, jujur, atau enggak? Ya, atau ceroboh. Nah, nanti disebutkan seperti itu. Kemudian ini ya, introduce you myself ya. First of all, let me properly introduce myself. Ya. Jadi kalian harus memperkenalkan diri kalian. Sejatinya kalian tuh seperti apa? Ya, itu harus diperkenalkan dulu. Ini melamar di departemen ya. Finance. Kemudian posisi apa yang kalian lamar ya, yang kalian inginkan? Kalian mau jadi sekretaris kah, mau jadi marketing ya, atau jadi apa biasanya? Direktur, asisten. Nah, nanti itu terserah kalian ya. Nah, setelah ini siap-siap kalian interview ya masing-masing. Kemudian please tell me about position that you apply. Jadi kamu ingin melamar kerjaan apa? Nah, itu harus jelas. Yang pertama identify atau introduce yourself ya. Kenalkan dirimu, kemudian posisi apa yang ingin kamu lamar. Itu harus jelas. Kemudian, John, what kind of experience are you looking for? Jadi, kalian mempunyai, jadi kalau kalian melamar pekerjaan, kalian mempunyai pengalaman kerja enggak? Ya, kalau mempunyai, ya silahkan kalian utarakan.
karena ini untuk latihan, anggap aja kalian mempunyai pengalaman ya, biar interviewnya bagus. Nah, kemudian ini materi tentang interview, itu hanya ini aja ya. Kemudian setelah itu praktek. Jadi hari ini tidak ada tugas secara ya, secara link ya, atau pilihan ganda, multiple choice atau apa, tetapi kalian tugasnya adalah, sebenarnya yang mau ngasih ini bukan tugas, tetapi interview kalian sendiri ya, diri kalian sendiri. Kalian maunya lewat Zoom secara online ibu interview, atau kalian bisa ambil video kalian sendiri dikirim lewat WA ya. Pertama yang penting tadi ya, about identify atau jati diri kalian ya. Dari kan kelas 1 udah pernah kan perkenalan, kelas 2 udah pernah juga perkenalan ya, itu ya, my name is, my address, I stay, my hobby ya. Kemudian your graduates, I am graduate, lulusan mana ya, anggap aja namanya interview ya, anggap kalian udah lulus ini ya. Jadi lulusan mau SMK 1 juga boleh, lulusan ya S1 misalnya, S1 yang keren lah, apa komputer atau apa, terserah kalian. Ini namanya belajar interview. Ya. Ini laptop ibu nih kayaknya ada masalah. Kemudian position. Posisi yang kalian lamar, pekerjaan yang kalian lamar apa? Misalnya kerjaan yang dilamar adalah asisten atau direkturnya atau marketingnya. Silahkan kalian, I want to apply manager position atau assistant position. Kemudian alasannya apa? Ya, alasannya. Nah, ini ya. Kalian bisa foto atau ini poin-poinnya, position dan reason, ya, reason, alasan. Yang terakhir ini. Oke, silahkan ya. Kalian mintanya di minggu depan ibu ambil ya, interview satu-satu, atau bisa ini ya. Bisa kalian kirim videonya aja. Video kalian anggap kalian interview dan kalian menjawabnya, dan dikirim ke via WA. Oke? Video aja, Bu. Ya, Bu. WA aja, dikirim ya videonya, video kalian. Poin-poinnya ya, ini ya, poin-poinnya. Ya, nama, tanggal lahir. Ya, silakan. Tidak ada pertanyaan sebelum diakhiri, ini sebelum berakhir. Kalau ditulis bisa enggak, Bu? Boleh. Cuma ditulis. Nggak bisa, nggak bisa. Harus video lah, Bu. Harus video, Bu. Suwe, oh. Itu jawabnya. Sebelum kalian video, boleh kalau kalian tulis. Akan ditulis. Nah, tetapi tetap harus ngirim videonya. Nah, ibu anggap kalian. Jadi, tugas ini, wawan interview kalian masukkan ke bagian nilai. Jadi siapa yang ngirimkan, jadi saya pokoknya siapa yang ngirimkan berarti ibu masukkan nilainya, seperti itu. Jadi deadline-nya kapan, Bu? Pasti ada yang naik gitu. Dari lebih cepat lebih baik. Seandainya mampu hari ini silahkan dikirim ya. Wajar. Ya. Biasanya yang bertanya tuh yang tidak ikut meeting. Mesti tanya. Wesidik. Oke, silakan bertanya. Ini ya poinnya ya. Ada oh, di atas mana, Bro? Ini. Dan dulu. Kau tengok ah. Ini ya.
identify atau identitas kalian masing-masing. Ya, ini yang mau nulis ada yang nyoret tuh, silakan kalau mau tanya. Nah, Sidik, Bu, dua kelas. Rocky. Oh, oi. Rocky, coba nanti divideokan itu pemandanganmu di situ tuh. Oi, Bu. Nginen. Kasian nasibmu, enak. Nah. Malah yang lain. Oke, okay, nah. Berapa hari kau naik situ, Ki? Nah, ini udah. Pengalaman, posisi. Ini ada pertanyaan enggak mengenai ini? Enggak usah, nanti Rocky dibahas nanti loh. Ini ada ya, bu, pertanyaan enggak? Ya, kayaknya kalian fokusnya ke gambar Rocky gitu. Gara-gara video Rocky. Ini nih, ya, udah difoto. Udah, Bu. Nah, ya, hanya posisinya apa ya, identitas kalian, misalnya kalian punya bapak misalnya ya, identitasnya sedetail mungkin ya, introduction-nya lulu ya, introduction-nya sedetail mungkin, kemudian lulusannya mana, pengalamannya apa ya, ini kalian bisa nambah-nambah sendiri pengalamannya, kemudian posisi burung-burung ya. Nah, bentar ya. Ini Wiratama aja videonya dihidupkan. Oke, okay, sebelum diakhiri, any question about your duty today? Yes. Yes, yes. Ada pertanyaan? No, no, no. Kalian no. Ingat ya, masa enggak ada yang mengumpulkan tugas? Ya, ibu tahu pasti sudah berencana, enggak mengumpulkan. Kumpulkan, Bu, kumpulkan, kumpulkannya ya. Minggu depan. Minggu depan. Enggak ibu terima minggu depan. Bu. Pokoknya dalam minggu ini sampai Sabtu lah. Kasih. Nah, minggu lah, Bu. Ya. Bu. Enggak. Ini tetap mukanya jadi apa kagak, Bu? Ini tetap buka maya. Bu dari Bu tetap muka Bu biar dapat uang jajan Bu. Coba kalian ibu kan udah lama enggak lihat wajah kalian. Coba kalian tampilkan wajahnya Bu. Udah tadi Bu, Bu. Tuh tengok Wira Bu. Udah Bu jadi jadi Bu. Wira udah makin ganteng ya. Nah, kayak boy band. Ya kayak Wira itulah. Wajah Wira tuh di pas itu. Jaringan saya eh Bu, enggak bisa. Wira jangan menghilang. Kan? Hanya kamu ya wajahnya yang ada di Wira. Nah, Ibu absen dulu. Dari yang TITL, Wira Tama. Rocky Bu. Jerry, Jerry. Wira Tama. Apa Jerry? Oke. Okay. Apalagi siapa lagi? Oke, Rocky. Oke. Tanda-tangan Bu. Adi Bu. Adi Setiansa. Pranata Chandra Kantek Bu. Siapa? Pranata Chandra Sange. Biar enggak ngacen lagi. Rocky Saputra. Rocky Saputra Mayau. Udah. Ya, Nur Rahmat dong. Nur Rahmat dong, Bu. Oh, Nur Rahmat. Buka buka gendosa. Oh, Jerry udah, Bu. Nur Rahmat Belitang. Oke, udah. Jerry, Bu, Jerry udah. Udah. Makanya wajahnya ditengokkan. Dah, TKR. Nah, nah, Bu. TKR. Nah. Siapa? Udah ada TKR nih. Bayu, mana Bayu? Ada, Bu. Cuma 2-3 orang. Siapa? Nggak kenal, Bu. Nggak kenal, maka tak sayang. Dik, Dik. Anak kau berapa, Dik? Didiknya udah 2 anaknya, Bu. Oh, laki. Ini absen yang di Zoom. Soalnya absen yang di manual, yang
kalian pagi itu kan banyak sekali. Kalau di Zoom hanya berapa orang? Oh, berarti nilainya agak tinggi kan, Bu? Maksudnya lah, pasti lah. Masa nilainya. Oke. Okay. Ya. Ini paket saya ya. Mau habis, Bu. Agak tinggi lah, Bu. Udah agak paket saya mau habis, Bu. Paketnya enggak gratis lagi, Bu. Jatuh. Nah, ini siapa? Bilang lima lah, Bu. Oke, hey, gratis aja nak dikirim, Bu. Aduh, pembohong nih, Bu. Yeye ada kan? Enggak ada dikirim, Bu, paket, Bu. Eh, Yeye ini ada enggak lah, Bu? Octavius apa Octavius nih? Siapa? Octavius, oh, Octavius ya, Bu. Itu Yeye itu ada enggak nih, Yeye? Suprianus ini kelas apa nih? Suprianus. Bayu Setio, enggak tahu, Bu. Ini ada orangnya, tapi orang kemana? Hanya HP-nya, nyalakan. Orangnya kemana nih? Dia tinggal tidur kali, Bu. Lagi mandi. Okay, before we close our meeting today, any questions about your material today? Silakan. Segera ya. Naik di puncak gunung. Langsung aja kirim videonya, enggak dibatasi sebentar atau banyak, yang penting muatan tadi masuk ya. Muatannya ada gitu. Muatan okay, dari berapa poin tadi. Itu aja sih. Semampu mungkin ya, Bu. Mampulah. Udah kelas 3 mampu. Udah mau ada masih saya mencintaimu. Nah, Bu, yang ngomong, Bu. Anak kasih paham, Malika. Semansa putus sibau, Bu. Ah, kok bisa sampai situ? Kamu nih, sampai kemana-mana, Rocky. Oke, ada pertanyaan? Gak ada, Bu. Gak ada. Kalau bilang, Bu. Bu, kita yang itu, Bu. Yang suruh pilotnya turun pesawat. Oke ya, silakan dikerjakan. Kalau bisa, I hope you can send your video today. I think, ya, yeah, I hope. Kalau bisa hari ini, kalau bisa ya besok. Ya. Yeah. Oke, okay, that's all our meeting today. And good morning. Before we close our meeting today, please read the praying according to your religion. Start now. Nggak komen tuh apa? Amin lah. Okay. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tomorrow, Bu. See you. Wiratama. Oh, sudah kelabur.